guys, balik lagi channel gue, Krisu Kita, channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi ke NCT Dream guys. Ini katanya harus denger yang versi live-nya masing-masing dari member nih. Ada trio nih guys ya, ada Renjun, Chonlo, sama ada Haechan di sini. Mereka ngebawain lagu Be There For You. Ini mungkin salah satu lagu dari the first album, ini Hello Future guys. Ini Be There For You guys ya. Mereka lagi live nih guys, cuma bertiga. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepet lah. Oke guys, ini gue nggak pakai headphone karena ini memang lebih ke vokal gue rasa guys ya. Kayaknya instrumennya minim guys ya, hanya ada si piano doang. Kita langsung reaction aja guys. NCT Dream, Be There For You, live clip, ploki ploki. Oke, grand piano. Oh, upright nih, upright piano. Chonlo main piano ya? Guys, Chonlo bisa banget main piano guys. Ini masalahnya ada yang terlibat, gue bisa ngeliat dari tangannya. Permanent sustain di bawah pedal sustain, sama dia punya fingernya itu kelihatan banget, dia jago banget guys. Jago banget untuk gue yang nggak bisa main piano. Kan sustain-sustainnya diangkat-angkat gitu guys, mantap banget. Voicingnya juga gila ya, Chonlo main pianonya buset. Renjun pertama. Halus pisan guys. Oke. Ini jelas live guys. Kenapa gue bilang live? Karena itu ada 200 yang biasa gue bilang dynamic mic tuh biasanya ngebaca sedikit eksplosif kalau terlalu deket. Itu kayak gitu guys ya. Di 200 hertz-nya itu biasanya. Anjir, Renjun tuh suaranya manis banget tuh gak sih? Pinter banget dia bawain emosi. Lu ngambil tempat juga bagus guys buat syuting, keren banget. Oh nice. Oke. Improvisasi juga manis. Bas. Mamang guys, no debat guys. Suara itu karakternya udah gila guys. Pecah sih. Haechan. Oh nice. Dia ada vibra-vibra kayak orang gemeter guys ya. Kayak begitu. Suara getar-getar gitu loh guys. Tuh. Which is itu karakter guys. Tuh, vibranya goyangnya. Anjir, gue getar dengerin trio ini guys. Gila, Chonlo suaranya di sini bahaya loh guys. Gue selama ini memang dengar lagu NCT Dream yang which is tuh yang lebih ke medium sampai beatnya cepat guys ya. Ini ketika gue dengar lagu yang slow begini guys, Chonlo makin bersinar sih guys. Oh my god. Gila, yang tiga nih bahaya loh guys. Oh my god, ini pakai preamp apa lagi? Coba tuh, tetap ya peduli ke preamp. Tapi ini kalian denger nih guys. Vokalnya Renjun. Halus. Falset dulu tingginya. Baru full sini. Full. Oh, disambutnya sama falset sama Haechan ya. Anjir, geter gue, sial. Chordnya juga gila, Chonlo ngiringinnya juga temponya mantul guys. Oh my god, Chonlo dipecah lagi, makin rusak lah. 5 minor lagi. Gila ya Chonlo ya guys ya, mukanya santai tapi emosinya tuh message dari ya, tetap lirik gue gak tau ini, tapi gue message dari notasinya aja tuh udah delivered banget guys. Wow. Aduh, bagus banget. Wah, ini tipe-tipe suara mika cewek sih guys. Tipe-tipenya nih guys. Yang cuma dikasih angklung lagi apa namanya? Gitar atau nggak piano, yang minim instrumen, mereka cuma nyanyi doang tuh udah kelar kayak urusan guys. Tipe-tipe suara kayak begini guys.
nggak butuh effort banyak instrumen dong nggak? Bahkan akapela juga kayaknya udah manis nih. Anjrit. Tanana itu chordnya. Nada gue suka guys. Anjrit. Terus kalian perhatiin gak guys, falset-falset mereka itu tebel guys ya. Jadi gak tipis gitu loh. Dengarnya jadi tetap berbody suara falset ya guys. Renjun tadi barusan. Nah oke okay. Pindah ke situ. Nih cengkok-cengkoknya juga gue suka deh ngeliat si cowok lo di sini guys. Itu tuh cengkok-cengkoknya itu loh guys. Nih. Aduh, gue gak bisa lagi guys. Pengen banget gue bisa gitu. Asik. Anjrit. Oke. Wah, gila. Gila, emosinya gak dibikin klimaks guys ya. Ditahan di cuman ta-ta-ta. Nih, disini si Aichan. Tuh, ditahan disini. Overtone kayaknya. Tapi enggak, dia milihnya diturunin dulu. Anjir. Low note. Oke. Okay. Keyboardnya, pianonya. Oke, okay. Kalimat pertama Yunis, kalimat keduanya di Yunis, apa di harmoni guys ya. Nih. Yunis pecah. Nice aransemen vokalnya. Manis-manis. Oke, okay. Adlibs-nya. Gila tinggi banget guys, itu Chonlu ngambil. Sora. Gak nyampe gue. Gila tinggi banget. Anjir guys. Manis banget. Manis banget. Waduh nih, ada gak sih guys NCT Dream yang lebih ke R&B, yang lebih slow R&B gitu guys, yang so-so seksi begitu, ada gak sih guys? Ini kayaknya trio ini ngeri loh guys, bawain lagu-lagu R&B guys. Kalau ada link, taro guys, langsung gue react. Angker, NCT Dream, Be There For You. Wah, ini tiga orang ini nih sih pecah sih guys, secara teknik vokal. Aduh, ini live loh guys, ini menurut gue live. Sempurna guys, ini bagus banget. Mereka punya pitch, mereka punya tempo. Itu gak lari, walaupun musiknya kan kayak ibaratnya gak ada metronom guys. Ibaratnya guys ya, lepas-lepas gitu aja. Cuma mereka ngebayang tuh dengan tempo, berarti secara alami mereka tuh di sini ada metronom guys. Tuk 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 tuk. Jadi itu pitchnya bagus banget, sama temponya manis banget. Secara permainan piano contoh juga gak bisa dianggap remeh juga guys. Itu bagus banget, bahkan jago guys. Bukan standar guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk taruh link tadi yang gue minta guys ya. Thank you for watching, bye-bye.